الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتبعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. مسلمين حاضرين yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala، di dalam surah Al-Fatih pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. Yang bermaksud Muhammad Rasulullah Allah dan orang-orang yang bersama-sama dengannya, mereka tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Dalam surah Mumtahanah, Allah mengajar dan mendidik umat Islam. Bukan kesemua kafir itu musuh. Bahkan kita dianjurkan oleh Allah berbaik-baik, berlaku adil terhadap mereka. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surah Mumtahanah, surah 60 ayat yang ke-8. Allah tidak melarang kamu, yang ini berbaik-baik dan berlaku adil terhadap bukan Islam, orang kafir yang tidak mengurangi agama kamu dan tidak mengusir kamu keluar dari kampung halaman kamu. Bahkan Allah menyatakan Allah suka kepada orang-orang Islam yang berbaik-baik dengan bukan Islam, yang tidak memusuhi agama kita, bahkan berlaku adil terhadap mereka. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Imam Abu Dawud, tuan-tuan dia bertemu hadis ini dalam kitab Matan Arba'in, hadis 28. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin abdu 'alayha bin nawaji. Maka hendaklah kamu umatku berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapat petunjuk. Yakni banyak pengajaran yang dapat kita ambil daripada tunjuk ajar Nabi dan para sahabat. Sebab itu saya menyatakan pada tengah hari ini saya nak bahas secara ringkas ketegasan dalam Islam. Kita mula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Madinah, dua pendeta Yahudi datang bertemu dengan beliau, menyatakan hasrat untuk memeluk agama Islam. Tetapi mereka meletakkan syarat. Syarat mereka ialah, kamu Muhammad, kamu perlu membuat satu keputusan yang memihak pada kami. Kalau kamu buat keputusan sedemikian, kami dan penyokong-penyokong kami akan memeluk agama Islam. Cuba tuan-tuan dengar surah Al-Ma'idah ayat 49. Nabi tegas, patutnya
Yahudi ni nak bagi tahu satu bangsa yang paling tak guna di atas muka bumi, yang paling jahat di atas muka bumi. Berdasarkan Al-Maidah ayat 82, mereka paling jahat. Kristian baik sikit. Dan memang suka, memang susah nak jumpa Yahudi masuk Islam. Ini mereka menyatakan hasrat nak masuk Islam, tapi meletakkan syarat. Wa ayyakum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdahum ay yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilayk. Al-Maidah surah 5 ayat 49. Dan hendaklah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghukum, membuat keputusan di antara mereka dengan apa yang kami turunkan kepada engkau, serta berwaspadalah terhadap mereka. Jangan sampai kafir-kafir ini, orang kafir Yahudi ini, memesongkan kamu daripada ajaran Islam. Ini ketegasan Nabi. Sepatutnya apa salahnya kalau Nabi buat satu keputusan memihak pada dua pendeta itu dan mereka masuk Islam dengan penyokong? Untuk Islam kita, kita perlu tegas. Tak boleh kita membelakangi ajaran Islam semata-mata kerana nak ambil hati orang bukan Islam. Tak boleh. Dalam Quran Al-Ankabut surah 29 ayat 25, muka surah 1038, kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman Keluaran Jabatan Perdana Menteri, tuan-tuan dirojok, faqala innama takhattu min dunillahi awthana mawaddata bainikum fil hayati dunya. Tu tadi tengok dia punya tafsiran, memang ada yang ulama tafsir memang tepat. Ada di kalangan orang-orang Islam membelakangi ajaran Islam semata-mata kerana nak jaga hati orang bukan Islam. Ini tak betul. Surah 29 Al-Ankabut ayat 25, muka surat 1038, tuan-tuan boleh cek. Cetakan bunyi pimpinan Ar-Rahman. Ada satu kisah di mana seorang Kristian dia memeluk agama Islam, kemudian kedua-dua anak lelaki dia masih Kristian. Dia berjumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku nak paksa kedua-dua anakku ni memeluk agama Islam." Tuan-tuan, saya nak beritahu, orang bukan Islam tak boleh dipaksa. Maka turun Al-Baqarah ayat 256, "La ikraha fid din." Tidak ada paksaan dalam agama. Yang saya nak tegaskan sini, kita sebagai orang Islam bila berhadapan dengan bukan Islam yang menghina Islam, kita perlu tegas. Tengok apa yang berlaku dalam negara kita. Kalimah apa? Buat di stokin. Stokin bukan buat atas kepala, tuan-tuan. Bunyi kaki. Kemudian keluar pula perkataan Allahu Akbar di tayar motor. Yang apa tuan? Resisi yang duk pergi beli dia mana mat tu mat ni ada menghina Islam. Dia kata stupid Islam kalau tak silap dia. Pihak berkuasa wajib kena tegas. Nabi tegas. Kita dengar contoh Sayyidina Abu Bakar yang ramai pendakwah kata dia lemah lembut. Salah. Lembut biar bertempat, tegas berani pun biar bertempat. Sampai orang hina Islam, kita nak lembut lagi. Ini orang panggil ceroy. Satu hari, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke tempat Yahudi dan mereka sedang mempelajari kitab. Nama pendeta tu guru mereka yang mengajar, Fanhas. Tuan-tuan ingat elok. Saya cakap insyaAllah semua dari Quran nanti. Bukan nak main nak otak orang. Bila dia ajak pada Islam, apa Fanhas kata? Kami Yahudi tak layak memeluk agama Islam kerana Tuhan engkau ni miskin, sedangkan kami orang-orang kaya. Tuan-tuan bayangkan tengok, hanya dengan sekadar mengatakan Tuhan miskin, yang konon-konon pendakwah-pendakwah rata-rata kata nak Sayyidina Abu Bakar ni lemah lembut. Salah. Sayyidina Abu Bakar bertindak membelasah si Yahudi yang bernama Fanhas pendeta sampai lebam muka. Anak pun ajak kata Allah miskin dah. Bukan dia berkeluar stokin.
dia tak tahu miskin. Lari penyita hidup dia ni pergi cari Nabi. Dia suruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengok muka dia yang lebam. Nabi tanya, antara siapa ni? Siapa buat ni? Kawan baik hang lah. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil. Betulkah engkau membelasah dia hingga lebam? Ya. Kenapa? Dia mengajar. Dia hina Allah yang kita sembah. Tanya kepada Fanhan, dia kata, aku tak pernah kata. Turun ayat Quran. Sebab-sebab turun ayat ni, kisah ni lah. Surah ketiga, Ali Imran, ayat 181. Laqad sami Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghnia, yang bermaksud dan sesungguhnya kata Allah, kami mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin, sedangkan mereka Yahudi orang kaya. Kantuilah dia. Dia kata, dia tak kata. Turun ayat Quran Ali Imran 181, Allah menyatakan, ya memang mahina Allah. Tuan-tuan bayangkan tengok, kata Allah miskin pun benar belasah. Kalau perkataan Allah bubuh di stokin agak-agak macam mana? Contoh kedua ketegasan sahabat, tidak lain tidak bukan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada dua orang yang bertelingkah. Mereka tak dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Mereka pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta beliau buat satu keputusan. Lalu keputusan Nabi memihak kepada A, tidak memihak kepada B. B tak puas hati, tuan-tuan. Dia kata dekat A, jom kita pergi jumpa Umar. Saja nak cari penyakit. Di rumah Umar, Umar tanya, apa main buat apa? Nak minta pandangan tuan nama. Tadi Nabi dah buat keputusan memihak pada aku, tapi dia ni, dia tak setuju. Dia tak puas hati dengan keputusan Nabi. Umar kata, duduk sana. Orang tak puas hati yang duduk sana. Umar masuk dalam. Umar keluar, pedang di tangan dalam. Dia pancung pada orang itu. Turun ayat Quran, surah keempat, ayat 65. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ayat ini mendidik. Kalau kita orang beriman, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tak ada pilihan. Suka tak suka, wajib kena ikut. Walaupun itu kata Nabi, sebab Nabi berbeza dengan kita. Sebab beliau, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najmi ayat 3 dan 4. Beliau dipimpin dengan wahyu, bukan macam kita. Kita bercakap dengan hawa nafsu. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, "Uktub bawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa al-haq." Tulislah wahai para sahabatku, apa-apa yang keluar dariku, yang aku bercakap, semuanya benar, kerana ia adalah wahyu. Keputusan Nabi dia tak boleh terima. Umar bagi hadiah dari abang, pancung kepala hati. Pasal apa? Dia mutat lah tu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man yaqsilla aw rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Rujuk kitab tafsir Ibn Ar-Rahman, cetakan Rumi, muka surat 1110, surah ke-33 ayat 36 suratul Ahzab. Jelas dalam ayat ini tafsiran yang menyebut kita, kalau kita beriman, wajib kena ikut ketetapan Allah dan Rasul. Allah kata haram-haram, jangan buka. Tak boleh, tak kira siapa yang beri kerajaan. Dia bercakap dalam dasar Quran. Tak boleh pindah hukum mahkamah Allah. Judi haram, arak haram. Bagi lesen tetap haram. Kalau nak bahas banyak tuan-tuan, ulama-ulama dia nak cari makan. Ini ketetapan Allah dan Rasul, surah Al-Ahzab ayat 36. Tak boleh kita petikai. Wajib kena terima. Itu iman. Akhir sekali contoh. Contohnya Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang sahabat Nabi
yang dijanji surga. Dalam perang Badar, beliau berhadapan dengan bapa dia. Pak lawan anak. Pak tak beriman, anak beriman. Tegas dengan Abu Ubaidah. Dia bunuh bapa dia, Herman. Dalam perang Badar. Kalau kita tak sampai tirik, nak bunuh pak ini. Tapi bila lawan Islam, pak apa-apa, dia pun macam ni, mati. Turun ayat Quran, surah 58, Mujadalah. Ayat yang terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Itu ayat. Walaupun yang menentang Islam itu bapa sendiri, kita wajib kena tentang balik. Paling tidak bagi nasihat, jangan tentang. Tak lagi pembunuhan Abu Ubaidah, salah seorang sahabat yang dijanji syurga. Kerana tegasnya beliau dalam mempertahankan Islam. Kita lembek. Hak nak tegas sama-sama bangsa. Hak bangsa lain minta maaf, selesai. Minta maaf, selesai. Tapi saya nak pesan, berdasarkan surah yang kenal Al-An'am ayat 108, muka surat 195, tafsir Profesor Mahmud Yunus, Jangan sesekali kita menghina agama-agama lain. Agama selain pada Islam tak boleh dihina. Allah berfirman, wala tasubbul ladina yad'u min dunillah fayasubbullah. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu menghina sembahan-sembahan mereka selain pada Allah. Nanti mereka pula akan menghina ataupun mencerca Allah. Itu ajaran kita. Tetapi saya tegaskan tadi, kalau mereka biadab dengan Islam, pihak berkuasa wajib perlu bertindak. Walaupun tak ada orang bukan Islam yang menghina agama mereka, wajib kena bertindak. Ini ajaran kita. Tak boleh hina agama orang. Ini saja cara politik bagaimana kita boleh hidup dalam keadaan harmoni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. A'udzubillah minal syaitanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa amin amin. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. اللهم برحمته يوم الجمعة اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا واكشف لنا كربتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آل عمران آيات 1. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Setiap Jumaat diperingatkan dengan ayat yang sama. Pastikan kita mati dalam keadaan Islam. Saya nama Islam lah, bukan? Kan nak pergi kaki apa? Nama bukan segala-galanya. Mati dalam Islam ni kena tengok tafsir. Kalau nak mati dalam Islam ni antaranya Suratul Hasyr, surah 59, di pertengahan ayat yang ketiga. Inilah sifat seorang Islam. Rasulullah SAW mengatakan, ini ayat Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu.
apa yang Allah dan Rasul suruh wajib kita buat. Apa yang dicegah dan ditegah, walaupun benda tu menguntungkan kita selama ini, kerana ia yang dicegah ditegah, tinggal sama sekali. Saya bukan nak bangga, saya syukur pada Allah. Allah bagi kekuatan. Dulu saya kerja tank, terlibat dengan sistem lima. Saya berhenti, saya hidup sampai lah. Alhamdulillah. Kerana keyakinan. Al-yakin wal imanu kullu. Hadith riwayat Imam Tabrani. Keyakinan itu adalah kesempurnaan iman. Kita bila bicara tentang syariat Islam, bolehkah, tak bolehkah, mana iman kita? Orang Islam boleh buka tafsir Profesor Mahmud Yunus buka surat 23 Al-Baqarah ayat 111-112. Orang Islam ialah orang yang tunduk dan patuh mengikut segala perintah Allah. Suruhan wajib nak buat. Larangan walaupun merugikan kita, wajib dengan kita. Sebab apa? Hadis Imam Muslim, hadis 89 menjawab, la yadkhul jannah illa nafs muslimah. Tak akan dapat masuk syurga kecuali orang-orang Islam, orang-orang yang tunduk dan patuh. Sewaktu hidup di dunia, mereka senantiasa menyembah Allah, taat serta patuh pada segala perintah. Mudah-mudahan sekali lagi memberi manfaat pada saya, pada kita bersama. Dan sebagaimana saya sebut tadi, tuan-tuan bantulah masjid ini sampai siang. Kelebihan dan sedekah yang saya sebut tadi, percayalah insyaAllah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi 'ashra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ihdina wa sultanana sultan Salahuddin serta keluarga. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah.